Assalamualaikum semua. Nama saya Tasha daripada Museum Warisan Melayu UPM. Okey, hari ini saya nak ceritakan sikit pasal rumah tradisional Negeri Sembilan Seri Menanti yang ada dekat belakang saya sekarang lah. Okey. Rumah ni adalah milik seorang raja keempat Istana Seri Menanti, iaitu Datuk Raja Diwangsa. Oleh itu rumah ni ada special sikit, istimewa sikit dari segi tebal layar dia, dari segi ragam hias dia dan dari segi loteng dia berbeza daripada yang lain-lain. Yang saya maksudkan itulah dekat atas sana. Okey, tebal layar ni sebenarnya dia berfungsi sebagai simbolik untuk matahari terbit ataupun arah kiblat untuk sesebuah rumah. Okey, rumah ni special sebab tebal layar dia bertindih antara satu sama lain, jadi dia nampak more aesthetic compared to rumah-rumah yang lain. Okay, sinonim dengan rumah-rumah Negeri Sembilan, bumbung ni juga sama macam rumah-rumah Negeri Sembilan yang lain, iaitu berbentuk tanduk kerbau ataupun minangkabau. Antara tambahan informasi yang lain, kalau nak tahu rumah-rumah Melayu lama ni dulu, tak guna paku. Kita guna sistem pasak dan juga tanggam. Ini adalah pasak dan ini adalah tanggam. Siapa yang pernah datang sini ataupun yang teringin nak tengok apa yang ada kat dalam rumah ni, lepas ni boleh datang eh. Okey, yang first kali bila nak masuk rumah ni, memang semua orang kena rendahkan kepala bila lalu dekat sini. Memang orang dulu sengaja rendahkan rumah ni sebab dia nak tetamu yang datang ke rumah dia hormat tuan rumah. Itu simbol untuk rumah Melayu lama. Okey. Dan seterusnya saya akan ceritakan pasal tiang tak jejak bumi. Tiang tak jejak bumi. Tiang tak jejak bumi. Okey, apa yang saya masukkan dengan tiang tak jejak bumi yang ini dekat atas sini. Okey, tiang tak jejak bumi ni dia ada banyak jenis, tapi yang untuk jenis macam ni, ini adalah simbolik yang menunjukkan rumah untuk keluarga bangsawan. Jadi kiranya kalau ada tetamu datang daripada luar, tengok terus sampai ke dalam, dia dah tahu rumah ni adalah milik keluarga bangsawan. Okey, itu specialnya tiang tak jejak bumi yang ini. Dan kita ada lagi satu jenis tiang tak jejak bumi. Tapi yang ini lepas ni kita tengok. Yang tiang tak jejak bumi yang saya maksudkan tadi, yang ini. Okey, tiang tak jejak bumi yang ini, kita ada 6 kat dalam rumah Datuk Raja Diwangsa ni, yang menandakan satu tiang mewakili satu kawasan yang dijaga ataupun dijajah oleh Datuk Raja Diwangsa. Jadi dalam rumah ni kita ada 6 semua, 3 di bahagian serambi dan 3 lagi di bahagian rumah ibu. Total 6. Kat sini kita ada lantai jarang. Lantai jarang yang sinonim dengan semua rumah-rumah Melayu lama. Lantai jarang ni ada 4 fungsi yang bergantung pada tuan rumah. Yang pertama sekali lah untuk buang air kecil. Sebab macam kita tahu rumah dulu tandas semua dekat luar. Jadi untuk kanak-kanak dengan kaum perempuan yang takut nak keluar waktu malam, ada kat sini lah. Okay. Dan yang kedua adalah untuk bersalin. Yang ketiga adalah untuk bertangas. Bertangas ni adalah one of the treatment untuk ibu yang dalam pantang. Dan yang the last one adalah untuk mandi jenazah. Untuk adik-adik yang biasa pergi rumah Melayu lama, tiba-tiba nampak ada satu tiang yang dekat atas rumah ni. Kalau nak tahu ni lah tiang seri. Tiang seri ni dia terus daripada bawah, daripada kaki rumah, terus ke atas dan terus ke atas lah. Okey, tiang seri ni merupakan tiang yang pertama didirikan dan tiang yang terakhir diturunkan dalam pembinaan sesuatu rumah. Okey, rumah Negeri Sembilan ni sebenarnya dia ada loteng yang memang untuk letak barang, untuk store. Tapi istimewanya rumah Datuk Raja Diwangsa di Museum Warisan Melayu UPM ni, kita ada loteng yang memang dibina khas untuk anak perempuan Datuk Raja Diwangsa. Lepas ni kita tengok. Ini adalah bahagian loteng yang saya maksudkan. Kalau nak diikutkan, tiang ni tak ada. Tiang ini merupakan tiang tambahan yang digunakan untuk naikkan dinding di bahagian loteng ni yang bertujuan untuk dijadikan sebuah bilik. Dan juga ada beberapa ragam hias lubang angin yang dibuat untuk tujuan pengudaraan yang untuk bilik ni lah.